Hi guys, back again with me, Vinisa Vela. So, di video kali ini, aku bakalan bikin makeup tutorial pakai produk yang mungkin kalian udah familiar. Kalau kalian pergi ke swalayan, pasti kalian melihat produknya. Karena packagingnya yang super eye-catching banget. Ini dari Moko Moko. Ini benar-benar inovasi yang keren banget. Kalau aku ngeliat lotion di saset itu biasa, tapi ini makeup di saset, wow. Dan harganya super affordable, parah. Cuman 24.500 satunya. Which is itu murah banget buat makeup karena ini itu isinya 2,5 mil. Kalau makeup biasa kalau nggak salah isinya tuh bisa 4 sampai 5 mil dan ini cuma 24.500. Oh god, this is so cheap. Terus juga ini udah lengkap banget. Udah ada maskara. Gila, sampai maskara aja ada. Aku benar-benar nggak expect kalau makeup tuh bisa disaset dan kayak maskara gitu disaset dan ini bisa. And then ada contour. Ini aku juga punya lip cream, ini ada 3 shade. Yang pertama itu ada Dreamy Nude Pink, Sassy Nude, dan juga Lash Red. Sampai dia punya highlight. Ini sih kalau misalkan produknya bagus, bakal jadi favorit aku banget. Soalnya lihat, ini kan bentuknya saset, gampang gitu dibawa kemana-mana. Apalagi kalau buat traveling, jadi nggak makan tempat, super duper travel friendly banget. Gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung aja cobain makeup-makeup ini. Dan yang pertama mau aku pakai yang mana ya? Aduh, kayak galau gitu pengen pakai yang mana. Aku mau pakai si contour dulu, karena aku udah penasaran banget sama si contournya. Jadi dia itu ada aplikatornya, dan aplikatornya bagus loh. Ini yang shade-nya itu adalah Cocoa Coffee. Jadi kalau aku pakai contour biasanya aku senyum dulu. Terus aku potong di sini. Terus aku juga bakal pakai di sini dan di sini. Dan aku langsung ngeblend pakai beauty blender. Ini asli bagus banget. Dari semua contour cream yang udah pernah aku pakai, tapi ini yang benar-benar blendable banget. Segampang itu dia ngeblend. Dan ini finishnya super natural banget tuh. So good. Next, aku bakalan cobain si lip creamnya. Aku bakal pakai yang shade-nya Dreamy Nude Pink aja. My precious lip cream Dreamy Nude Pink. Dan ini aku bakal pakai buat dijadiin blush on. Dan bakal langsung aku blend. Oke, lihat ternyata ini warnanya super pigmented banget. Dan buat dijadiin cream blush juga oke banget. Tuh, masih kelihatan natural. Kenapa makeup bisa semurah ini sih sekarang? Sekarang aku bakal pakai My Precious Lip Cream yang Sassy Nude buat aku jadiin eyeshadow. Aku nggak tahu sih ini bisa nggak sih dijadiin eyeshadow, tapi positive thinking aja. Kayak pengen coba, kayaknya sih bisa ya. Guys, sumpah ya, lihat nih. Sumpah ini cantik banget loh. Lip creamnya aku jadiin eyeshadow dan warnanya bener-bener cantik parah. Sekarang aku mau cobain highlightnya. Lihat deh, warnanya itu kayak silver gitu ya. Tuh. Ini highlightnya yang My Precious Highlight Pure Radiance. Kayak aku tuh kalau pakai highlight emang kayak sebanyak itu karena aku cinta banget sama highlighter. Aku mau langsung ngeblend aja. Oke, ini aku udah pakai highlightnya dan menurut aku ini bikin muka kelihatan lebih cerah. Kayak bisa bikin muka kita tuh lebih glowing tapi nggak lebay gitu loh highlighternya. Next, aku bakal cobain si mascara. Ini aku bener-bener shock banget mascara bisa disaset kayak gini. Ini aplikatornya super duper niat gitu, bener-bener aplikator mascara. Ini sih kelihatannya tuh ya mascaranya hitam banget, pekat gitu. Yang sebelah sini aku mau coba tanpa aku jepit dan yang sebelah sini nanti aku jepit dulu. Jadi kita lihat perbedaannya kalau dijepit sama nggak dijepit kayak gimana. Asli ini maskaranya bagus banget, aku sampai shock gitu. Yang ini kayak botak masih, yang ini udah bervolume parah. Oke, yang sebelahnya aku mau coba jepit dulu, habis itu baru aku pakai maskara. Asli bulu mataku sepanjang ini, guys. Lihat, gila, panjang banget. Ini bener-bener real yang ditulis di sini, membuat bulu matamu tebal dan lentik. Dan ini kayak real gitu, nggak hoax nih ya. Efek tahan lama dan tidak luntur sepanjang hari. Aku rasa sih ini finishingnya udah waterproof banget sih. Tuh, udah nggak nempel di tangan. Gila, aku bener-bener kaget banget hasil maskaranya bisa kayak gini.
terakhir aku mau pakai lip cream ya. Aku mau swatch di tangan dulu biar kalian lihat perbedaannya. Yang ini My Precious Lip Cream Dreamy Nude Pink. Ini yang tadi aku pakai dijadiin cream blush. And then yang kedua aku punya yang Sassy Nude. And then aku punya yang paling merah. Ini tuh merahnya super duper merah banget. Wow. Ini tiga-tiga shade-nya bener-bener pigmented parah. Ini finishnya nggak terlalu matte yang bikin bibir kering banget, tapi dia soft matte gitu dan waterproof. Kayaknya aku mau pakai warna yang Sassy Nude. Sebenernya warnanya cantik banget sih. Dan nyaman banget di bibir. Terus gak bikin bibir kelihatan kering gitu loh. Sumpah aku suka banget sama warna-warna tuh kayak si Sassy Nude gini. Cuma aku kalau pakai lipstick jarang banget bisa nemuin lip cream yang cocok di bibir aku. Soalnya kadang-kadang aku kalau pakai lip cream suka ngerasa di bibirnya itu cepet kering. Tapi yang ini aku ngerasa bibirku bagus dan sehat. Nah, karena aku penasaran sama si yang warna red, jadi aku pengen cobain buat di ombre. As you can see guys, ini kalau di ombre jadi warnanya cantik banget. This is the final look. Aku suka banget sih sama brand makeup yang punya inovasi-inovasi kayak gini. Contohnya bikin sasetan, jadi orang bisa nyobain makeup dengan harga yang gak terlalu mahal, tapi hasilnya tuh bagus gitu. Dari 5 produk ini, yang paling aku cinta banget tuh adalah si mascara. Karena lihat, I'm speechless. Terus juga contour, like ini tuh gampang banget di blend. Terus warnanya tuh gak terlalu kegelapan dan gak warm banget, jadi pas aja gitu hasilnya natural. Terus lip creamnya juga serbaguna banget. Bisa aku dijadiin eyeshadow, terus bisa aku jadiin cream blush, dan bisa dipakai buat lipstick juga. Dan terakhir tuh highlighternya, karena highlighternya tuh menurut aku warnanya tuh natural, muka kita lebih kelihatan cerah, terus gak lebay gitu loh warnanya. God, ini bagus banget. Buat kalian yang mau beli juga produk muka-muka kayak aku, kalian bisa langsung kunjungin websitenya di www.mokomoko.id. Dan kalian juga bisa beli di e-commerce kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada, Sosiola, karena udah available juga di situ. Dan kalau kalian pengen lihat langsung ini kayak gimana bentukannya, kalian bisa langsung aja datang ke Indomaret, Alfamart, Watsons, dan itu juga udah tersedia. Dan kalian bisa langsung follow Instagram @mokomoko_id buat ngeliat inspirasi-inspirasi makeup dari produk ini. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan bisa menginspirasi kalian serta bermanfaat buat kalian. So, yeah, see you in the next video. Bye!